bersama saya di podcast bisnis. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang usaha yang biasa kita sering temui di pinggir jalan, yaitu roti bakar. Berapa sih modal awal untuk roti bakar dan apa saja kebutuhannya? Simak sampai habis di video ini ya. Pertama, Anda harus mempunyai pengalaman tentang roti bakar. Setidaknya kamu tahu cara belanja bahan-bahan dagangan dan cara membuat roti bakar. Dengan pengalaman yang kamu miliki, kamu dengan mudah membuka usaha roti bakar. Belajarlah terlebih dahulu dari pengalaman sebelum kamu membuka usaha. Kedua, selain pengalaman, kamu juga harus mempunyai skill. Apa saja skill yang dibutuhkan untuk berjualan roti bakar? Jika kamu tidak tahu cara memotong roti, roti itu akan hancur. Jika kamu tidak bisa memasak dengan rapi, maka selai-selai akan berantakan. Sudahkah kamu bisa membungkus roti bakar dengan benar? 3. Apa kamu sudah tahu membeli roti ini, di mana dan harganya berapa? Kamu bisa membeli roti ini di pabrik khusus roti Bandung. Dengan harga Rp3.000 per piece, biasanya di sana juga menjual selainya. Tapi jika kamu membeli di pasar atau di toko, roti ini seharga Rp5.000 per piece. Dan roti ini bisa bertahan dalam 3 hari. Di hari keempat, kamu tidak bisa memakainya kembali. Apakah kamu sudah tahu harga selai? Berikut harga selai per kilonya. Selai blueberry seharga Rp35.000 per kilonya. Selai kacang seharga Rp40.000 per kilonya. Selai strawberry seharga Rp35.000 per kilonya. Selai melon seharga Rp35.000 per kilo. Meses coklat seharga Rp35.000 per kilo. Mengenai keju, biasanya tukang roti bakar memakai keju Winchies atau keju Mac karena rasanya yang enak dan harganya juga tidak terlalu mahal bagi para pedagang. Mentega, roti bakar bisa memakai mentega merek Simas atau Forvita karena murah dan rasanya standar. Dan tukang roti bakar biasanya memakai susu merek Carnation, susunya enak dan harganya juga murah. 4. Menu adalah marketing yang paling penting dalam awal usaha. Berikan harga menu yang sesuai dengan pasaran sekitar kamu. Saya menyarankan untuk mengadakan menu spesial seperti adanya keju mozzarella cheese, selai coklat Nutella, dan pisang Ambon, atau bisa pakai pisang ubi. 5. Carilah lapak di tempat keramaian, di taman jajan, atau jalan raya, karena lapak adalah penentu omset kamu. 6. Jika kamu mempunyai modal yang cukup banyak, saya menyarankan untuk membeli gerobak aluminium dikarenakan lebih bagus. Tetapi jika kamu tidak mempunyai modal yang cukup, lebih baik memakai gerobak kayu daripada nggak jadi usaha sama sekali. 7. Jangan lupakan nama. Berikan nama yang unik untuk membuat pelanggan tertarik untuk membelinya. 8. Kamu mesti mempersiapkan barang dagangan seperti berikut. Thank you.
Berdaganglah, karena sebesar apapun jabatan kerja, ibarat gajah yang besar, kamu tetap di bagian ekor di balik pantat. Sekecil apapun usaha kamu, kamu adalah ibarat semut bagian kepala yang mengontrol seluruh badan. Bos Roti Bakar telah menekuni usahanya selama 8 tahun. Dalam 8 tahun, dia telah berkembang dan mempunyai 2 cabang, dapat menghabiskan 70 roti dalam sehari. Rata-rata harga roti bakar seharga Rp15.000 per porsi, dikali 70 roti, dan keuntungan kotor sekisar Rp1.050.000 per hari, dan modal yang dibutuhkan sesuai yang saya kasih tahu di video, dan keuntungan per hari sekitar Rp600.000. Usaha yang menjanjikan dan juga untung yang lumayan besar. Bagi kamu yang mau usaha, cobalah usaha ini.
kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan tanggapan tentang video kami di kolom komentar. Berikan semangat untuk kami agar para pengangguran bisa usaha sendiri.